Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sing pil dacil ya. Tapi nek pil dawek salamnya biasa, enggak usah assalamualaikum. Enggak usah gitu, salamnya biasa kayak Abah tadi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih enak yang ini sayang daripada yang tadi. Dikit-dikit aja ya. Dikit-dikit aja. Ayo lagi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, itu lebih bagus. Sekarang akhlak, moral, sopan santun para pelajar banyak yang mengalami kemerosotan. Nah, bener. Esek itu apa yuk terlalu kebanteren ini. Gini contohnya ya, hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang ini akhlak lah ngono. Diulangi hadirin. Hadirin. Entek ya wes gorene botole. Nah kuwi anggih itu meratak pecicili tapi ya wae bojone digowo. Nah, taman kayak mengkan lungguh noko, ngadek noko no. Ya saiki praktek no. Nyekeli sampai merem-merem gini ya. Ini. Allahu 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 Allah. Madep rono, madep rono, ben kesoteng. Gile. Iki ekspresine masya Allah. Mulane aku tertarik. Habibe kalah ekspresine. Habibe mek biasa. Allahu 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 Allah. Nek iki enggak. Nek coba kaya mau kaya gek mengkae. Allahu 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 Allah. Allahu 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 Allah. Aku njaluk mic iki. Mic satu, Mas. Masya Allah. Ana la ilaha illallah. Ayo balen. Halo halo halo. Allahu 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 Allah. Allahu Allah la ilaha illallah. Ayo ayo ayo. Allahu 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 Allah. Allahu Allah la ilaha illallah. Wes menang wes iki cekeli mike. Nggih. Sama nek pas ngono ku sing sampean rasakno apa? Nyuwun. Nyuwun. Yang kula rasake nyuwun kalih Gusti Allah. Lho, krungu to ra kowe. Dek nek pas ngene-ngene iki nyuwun nanggone Gusti. Lah kowe nyuwun Gusti Allah mbok syuting-syuting iki. Dek piye maksude sampean ngono ku? Maksud jelasno, jelasno. Nggih. Simbol nek Allah niku Maha Satu, Maha Esa. Lho, krungu to ra kowe. Ngene iki maksude Gusti Allah Maha Satu, Maha Esa. Iki ketuhanan yang maha. Oke. Kul huwallahu ahad. Iku padha karo kul huwae le. Lho ya. Mulane ngene. Saiki atine sampean nek pas Allahu Allah, atine sampean rasane piye? Nganggo mic. Atine sampean rasane piye? Rasane seneng. Seneng rasane. Ngono lho, namine sinten sampean? Taufik. Namine Mas Taufik, daleme pundi? Kanten terucuk, Pak. Aku gek biyen nyegelek no kanten ngono kuwi. Nggih. Kanten terucuk, le. Sampean asline tanggane Habib niku sudah. Oh, asline sampean sudah. Nggih. Sudah apa? Sudah apa? Sudah ngelebak, Pak. Oh, sudah ngelebak asline terus ten kanten niku nikah angsal kanten. Oh, nikah angsal kanten. Berarti katut derek istri, Pak. Derek istri wek. Wong bojo kok dibabon-babono. Nggih. Sing bener ya Mas Taufik iki derek istri. Istri. Mpun omah-omah piyambak napa tasik nderek marotua. Mpun didamelke tiyang sepuh marotua griya.
Oh. Sing damelke moro sepuh mereka. Masya Allah, penake. Mpun didamelke griya kalih moro sepuh. Saman cek penake wis dikei anake, digawekno omah. Ngono ku aja mbok sia-siakno. Rumat sing apik bojone sampean. No. Saman rono kan ra nggawa apa-apa to? Beto, Pak. Nggawa apa? Nyawa. Lho kuwi. Modale mek nyawa tok ngono. Ki penak-penake wong sampean. Omah e digawekno maro tuwa. Lho ya, mulane maro tuwa kuwi hukume padha karo wong tuwa. Nggih. Maro tuwae sampean namine sinten? Monawi. Pak Muna kek ana pak ngono lho. Nyeluk maro tuwa kok jambal. Mantu ranti duga. Wis digekno omah kok celok. Berarti sama nek petok kuwi Munawi ngono. Mboten. Lah pripun? Nggih, Pak ngoten. Lah nggih, anu sing ibu maro sepuh namine sinten? Ibu Trilah. Oh, Ibu Trilah. Ya wis Trilah. Trilah. Pak Munawi, sampean putrane pinten? Nembe setunggal ye. Nembe setunggal umur pinten? Sedasa taun. Lah kok nembe niku rencanamu pira? Nggih. Nek angsal niku nggih sak kathah-kathahe ye. Masyaallah. Oh, nek angsal ngoten pengen sak kathah-kathahe. Heeh, masyaallah nggih. Ya wis didongakno muga-muga ketambahan putra meleh. Amin. Napa sampean kok pengen gadah anak sing kathah? Soale ngaten torene niku nek kathah yogane, heeh. Kathah rejekine. Ya. Nggih, pinter ya. Heeh, ya wis. Ya tak dongakno engko bar ngene bojomu langsung meteng. Amin ya Allah. Ya ora amin tok ya mbek dikonokno. Engko trimo mbok. Ngene, ya bojoku meteng. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Ya ngono tok ya ora meteng ya kudu mbek dieker-eker kok. Taman saged menang to menang iki. Saged selawatan mboten? Saged. Saged tapi ra penak suarane. Nggih. Sing penting atine. Nggih. Ning atine nyel tenan iki kok. Masyaallah. Lengkap salate jangkep to nggih? Insyaallah sah. Jangkep nggih. Nggih. Sampe nek pas sujud maca napa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oh, kuwi bener iki. Saiki nek adus jinabat lafadz niate piye? Niat ingsun adus wajib krana Allah taala. Loh. Dajal nawaitul husla iso to ora? Nawaitu husla li rafil hadasil akbari fadlillahi taala. Ayo wes. Minal yo iki nek dirinci ngono tok yo ora apa-apa, Bu. Yang penting atine mantep nggih. Niat ingsun adus mergo bar kikuk-kikuk. Wajib fardu krana Allah taala ngilangno junub. Sing penting atine niat nggone no ati ya Mas ya. Nggih. Iki kok diulangi tenan kok. Kowe tiwas lambemu ngewes nawaitu nek atine ra mantep ayo. Nggih. Merdamele napa jenengan? Tukang fermat keliling, Pak. Oh, tukang fermat keliling. Nggih. Permat ini napa? Jahit keliling ngoten iki, Pak. Oh, permat. Nggih. Sing dipermat ya nggih, sarung ngaten iki terus sarung barang mbok permak. Nggih to. Ya wis engko nek tak gawe nang mbok permak pisan sarung. Empon-pon tak paringi sarung, sarunge. Di tinggo sarung to ora cah saiki. Sarunge jenengan mawon ye. Hah? Sarunge jenengan. Lah wong aku ki ra rangkepan kok. Kowe ki amukan kowe iki. Aku lera rangkepan. Nyuwune kan barokah ya. Iya, pengen sarung sing tanggo ya nomah. Pilarang. Benge aku ngaji no Korea. Ketuku lho, ketuku. Ketu lho. Payu 2 juta won. 2 juta won iki 30 juta rupiah. Ketu lho, payu 30 juta. Sorban 3 juta 500 won. Mau cara anu ya 50 juta. Aku ya pengen wani njaluk sarungku wani nuku piro wae. Kok
Mesti kiai. Ayo sarungnya cap apa? Cap mangga. Terkenal. Saman ngerti sarung cap mangga konti? Nggih, ndek wau disanjangi wau. Berarti saurunge rung kenal blas. Dereng. Saman ra tau ndelok YouTube. HP-ne namung setunggal to. Nggih. Setunggal iki terus sing nyekel sapa sing nyekel? Niku anu nyonya. Ra tau mbok sileki ya bojone. Wong ini wong lanang ngalah tenan nih, asli ngalah wong. Tak paringi sarung. Kok kayak nomu nawi. Lah niku torene jatah rezeki kula. Oh ya wes. Lah tiange nggih sukani sepindah to iki. Wah dikek nomah langsung gayane. Rayu-rayu. Gak apa-apa, tak kei, tapi kudu apal Pancasila. Apal tora. Ayo, aku sing ngomong sama sing jawab. Oke? Oke? Melendi Pancasila karo undang-undang dasar. Ini Pancasila. Ayo Pancasila mawon, ayo. Pancasila, satu. Ketuhanan. Sama nyaut. Pancasila, tiga. Kemanusiaan yang adil. Tiga kok. Persatuan Indonesia. Ya wes, 5. Keadilan aku rata kok sampean. Oh, lambe lecek ngono kuwi kok. Bergetno dake. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kok sembuke wangi iki apa nem. Wes nyoh tak kei sarung. Cap mangga. Ayo kata-kata untuk sarung mangga. Kok nek menarik tak kei duit. Ayo. Sarung cap mangga. Mangga pilihanku, sarungnya Pak Anwar Zaid. Apa sarung cap mangga? Mangga pilihanku, sarungnya Pak Anwar Zaid. Apa gak menarik blas ini? Ini nih contohnya, sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Gak sarung mangga, gak bahaya ta? Loh, kan itu kata-katanya punya nilai seni. Ini kata-kata nem kayak mengkay. Ayo balik nih. Ben iki to iki dereng nate. Lah ya mangkane ayo jajal gawe kata-kata dhewe ngono lho sing penak. Sarung mangga. Sarungnya Abah Anza. Enggak sarung mangga, enggak bahaya ta. Tiru-tiru kon nggih kata-kata dhewe kok. Enggak soalnya aku seneng iki mangene. Ya ngene tak kei dhuwit. Kok kena bojone sampean. Saman lek oleh dhuwit no langsung kena bojone sampean to ra? Nggih to. Kabeh. Sedaya saged dipun tangkleti. Lha sampeyan nek misale badhe ten warung ngoten nggih nyuwun ten bojone nggih. Kula rokok dijatah kalih istri, bensin dijatah, sangu dijatah. Mergo nek dhuwit ra mbek kena kabeh kowe ra dikeki jatah, ngono to? Mboten ngoten. Neng apa? Soale seorang istri niku manajer keuangan yang paling handal. Istri adalah manajer keuangan yang paling handal. Padahal duit nek wis kadung mlebu nonggone istri metune. Mboten. Niku kanton tiange iki. Nek ngomong ngene iki mergo enek makhluke kuwi le. Mboten. Padahal wong lanang di duit oleh duit nang dikene wong wedok kabeh wong lanang goblok. Kok saged goblok? Kok saged iki? Nek wong sampean sing pola mergawe ra karo-karuan ngoso, oleh duit mbok kene kono kabeh lho sampean ape duwe butuhan dhewe kangelan ngenteni jatah wong lanang capopo wong lanang kok dikempit wong wedok ngono. Lopo? Kurang ora? Kurang iki. Kurang pira? Nggih. Sak pantese, mboten sak ikhlase, sak pantese mawon. Kowe kok ngerti nek sak pantese? Lah nek napa 1000 lah nek mungkin tambahi namung 1000 mosok nggih. Pantes. Ya wis. Pantes ora iki. Mboten mirip tebah.
Mboten mirip nggih. Nah iki mirip to ra iki? Nggih, mirip. Iki ra mirip jenenge padha. Nota. Nek kan golek sing mirip to. Beb 10.000 beb ana beb. 10.000 beb. Ngapunten beb. Sing abang niku ya ra mirip beb. Aman yo 10.000 ora. 10.000. Ah, iki ngene Pak Kapas. Ayo, mirip to ra iki? Mboten niki ungu niki merah. Lah nek padha merah iki jenenge ra mirip tapi padha. Taman kan njaluk sing mirip. Sing niku lebah. Ayo, Pak Kapas. Alhamdulillah ya Allah niki rezeki jatah kula. Barokah ini mong. Oh, Allah. Bulane meh mas ceblok. Nggih. Ya wis. Nggih. Wis, matur suwun. Matur suwun sing ana, mugi-mugi njenengan diparingi sehat wal afiat. Amin ya Allah, amin. Amin amin insyaallah. Nggih, Mas. Mas Taufik. Ya Allah, kejan oleh pitulungan tenan jenenge wae Taufik kok. Ayo. Apa ya? Eh, sabari. Ayo sampean rene. Rene nggih, rene. Iki. Cah iki. Nggih, sampean, Dok. Aman, Dok. Nggih, mriki, munggah mriki. Nggih. Ayo, Dok, munggah, Dok. Oh, aku kene. Hah? Saged ceram. Tenan. Ya makanya aku tertarik karo dirimu. Ayo, Sek. Ini pegang sendiri. Kamu harus berani ya. Kamu namine sinten? Atifah Kurnia Anggraini. Atifah Kurnia Anggraini. Ya, tepuk tangan dulu. Ayo, kamu rumahnya mana? Niku teng Tinawon. Oh, ndal omahe Tinawon. Nggih. Tak niki sekolah kelas pinten? Kelas kawan. Ya Allah, cah sakmene lho pinter basa iki cah Jenogoro tenan ya ngene iki. Ra kaya anak em. Wah, anak em nek dicelok kan, "Nduk, he, ngono ku to." Tak panggilane sinten? Kurnia. Nah, tak iki. Tak coba Kurnia. Nggih. Ya. Lha menten opo? Sekolah kelas pinten? Kelas kawan. Kelas kawan ten SD napa ten MI? Teng SD. SD napa? SDN Tinawon 1. SDN Tinawon 1. Tepuk tangan untuk Tinawon. Oh, wis ketara cah pinter iki ketara. Ora kaya anak. Ngajine Quran sampun di juz pinten? Sampun khatam. Pun kitab. Qurane sampun khatam. Pun. Khatam ping pinten? Setunggal, tapi ini ku Pak, teng ngajinan pun khatam, Pak. Sakniki kitab. Oh, sakniki kitab. Nggih. Kitab napa sakniki ngaji? Tulfatul Atfal. Tulfatul Atfal. Niku kitab apa? Tajwid, nggih. Terus kitab napa meleh? Supe, Pak. Oh, supe. Wes, pokoke kitab ngono ya. Heeh, pokoke kitab ya, pokoke kitab. Eh, pinter kamu pinter. Eh, nanti kalau lek wis lulus SD rencanane terus ning ndi sampean? Insyaallah mondok ten sampean, Pak. Ah! Insyaallah mondok ten sampean nek nyelok aja Pak Bah. Nggih, Bah. Nah, ngono, Pak Ikuno. Mung saiki njaluk dicelok ayah kok. Minimal ni ayah. Kamu jangan rewel, ayah mau ngedos. Mamamu juga itu lagi sibuk itu tandur itu mamamu sampai karaknya enggak dintasi itu loh. Apa lek manggil? Nggih. Tak anteni. Supe, Pak. Lho, Pak maneh. Supe, Bah. Ya wis ngono. Kabeh sing mondok nanggone abahku nek manggil abah, enggak ono manggil yai karena saya bukan kiai. Enggak ono sing manggil aneh-aneh abah kabeh karena semua anak saya termasuk ini Kurnia. Bapak kula ngefans sampean lho, Pak. Aha. Tenan nek ngefans. Nggih. Nggih. Tutupin. Namine Anza Channel. Ha. Berarti sering ngrungokne ceramahnya, Pak. Nggih. Tenan. Nggih. Mulai kapan nek ngefans? Niku tahun 2019. Berarti sampean sik kelas pinten niku? Setunggal ae. Nek boten TK nggih setunggal. Mulai TK niku wis mulai ngefan. Nggih. Wah. Niku ngrungokke ayah, Pak. Oh, ayah ngrungokne. Terus sampean Mas kula nggih derek. Derek ngrungokne. Akhirnya ketagihan terus pengen ngrungokne. Nggih. Saat iki ketemu. Eh, perasaane piye nek ketemu ngene iki? Seneng lho.
Wah seneng Masya Allah Kurnia. Pinter. Cita-citanya pengen jadi apa nak sona? Bunyai. Loh toh pengen jadi bunyai. Kena apa? Jadi bunyai ini penak ya? Nggih, penak. Penak itu ya? Mengangkat derajate ayah kalau ibu. Masya Allah pengen mengangkat derajate ayah kalau ibu. Krungu lek anak em modele piye anak em. Ah, iki tenanan nih ingin memahkotai kedua orang tuanya dengan mahkota surga. Okay. Engko sampean mondok ning gone apa? Ngapalne Quran, pinter ceramah sampean kok okay. Tak ulange jajal saiki latihan ceramah. Ayo berdiri. Kuncine ngene rungokno. Pokoke kudu harus berani, punya keberanian. Wong-wong wis anggap waktu kabeh enggak usah gemeter ya. Enggak usah gemeter. Enggak usah gemeter. Bismillah tampil. Ayo berdiri, berdiri. Yuk. Bismillah, yuk. Niki pil dacil lho, Pak. Ya wis pil dacil, pil dawek kena. Nek pil dacil cilik, pil dade gede. Pil dawek kena. Ayo Kurnia, ayo coba mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sek, itu sing pil dacil ya. Nggih. Okay. Nek pil dawek salamnya biasa, enggak usah assalamualaikum. Enggak usah gitu. Salamnya biasa kayak Abah tadi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih enak yang ini sayang daripada yang tadi. Daripada sing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enakan yang belakang biasa wae, nggih. Nggih. Meskipun pil dacil, salamnya biasa aja kayak tadi, lebih keren, lebih bagus. Dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu di kecamatan ngono, Pak. Apa? Di kecamatan niku. Nah, iya kalau di kecamatan model koyo ngono ku memang gurune lebay. Sing ngajari ku lo lebay. Apakah anak-anak harus selalu begini kan? Itu nanti ekspresinya di belakangan sayang. Kalau yang pertama ketika mengucapkan salam biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu baru hadirin sekalian. Nah itu baru kayak gini. Mau salam kok. Itu lebay gurune. Biasa ya kayak tadi lebih enak kok. Ayo. Ayo tadi ayo bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lanjut. Alhamdulillahilladzi fadhala bani adam bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Abah Kiai Anwar Zaid serta Bapak Kepala Desa Semlaran serta Habib Khalid Abdillah Asega serta polom alim para ulama. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Asyakur yang telah memberikan kita nikmat yang tak terukur. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur, bukan orang-orang yang kufur. Tepuk tangan. Salawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada Nabi yang menuntun kita dari zaman muter-muter sampai zaman komputer, dari zaman naik unta sampai zaman naik Toyota. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaih. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk bertausiah yang berjudul Ahlak kepada Guru. Hadirin hadirat rahimakumullah. Biasa wae sayang. Taman lek hadirin hadirat rahimakumullah, enggak usah hadirin hadirat rahimakumullah. Enggak usah gitu sayang. Terlalu banyak acting, terlalu banyak gerakan malah jelek. Bahasa Inggrisnya the endel. Tapi terasa ibu sae. Loh bukan sayang. Sae tapi enggak boleh terlalu banyak. Dikit-dikit aja ya. Okay. Dikit-dikit aja. Nggih. Ayo lagi.
hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, itu lebih bagus. Sekarang ini akhlak moral sopan santun para pelajar banyak yang mengalami kemerosotan. Nah, benar. Besek itu apa ya terlalu kebanteran ini. Gini contohnya ya, hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang ini akhlak lah ngono. Ayo diulangi hadirin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekarang ini akhlak moral sopan santun para pelajar banyak yang mengalami kemerosotan. Nah, terus. Banyak murid yang membangkang bahkan melawan guru. Padahal guru harus dihormati dan dimuliakan. Sebab apa, ayo? Ayo, sebab apa, ayo? Sebab guru adalah orang yang mengajarkan kita tentang berbagai ilmu pengetahuan dan agama. Seorang penyair berkata, Wakuna bijalika ing jafautamu alima, yang artinya terimalah kebodohanmu jika kamu membanggakan kepada guru. Terimalah kebodohanmu jika kamu membangkang pada guru. Bodoh kamu. Nah, terus. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam kitab Ta'limul Muta'alim pada Syekh Azhar Nuji. Kamu kenal kitab Ta'limul Muta'alim? Alah gaya anam kenalami Lombok, Terasi, Brambang, Sotel. Ini kenal ini kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Azhar Nuji. Nah, nanti kalau mondok di Abah diajarkan juga kitab itu. Ayo diulangi. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim karya Syekh Azhar Nuji diterangkan bahwa ada berapa alat yang bisa kita diterapkan. Di antaranya ada beberapa akhlak yang bisa diterapkan. Di antaranya rungokno. Pertama, engko paron ya. Tidak boleh jalan di depan guru. Kita tidak boleh jalan di depan guru, berarti jalannya harus amit. Oh, dari belakang kalau terpaksa harus amit. Ora kaya anak em. Ngarep lewat ngarepe wong tuane mencolot ambek ngentut pisan. Jalan di depan guru. Lagi, apalagi? Yang kedua, kita tidak boleh duduk di tempat duduknya guru. Tidak boleh duduk di tempat duduknya guru, ngerti? Mek kursine gurumu kok malah mbok entuti. Enggak boleh. Yang ketiga. Ketiga, tidak memulai bicara kecuali dengan izin guru. Lek dijak omong-omong karo guru ki aja ngecopros ndisiki. Nek gak dijak omong menengo. Lek ki aku ceramah no kene aku ngopo-opo kok lambemu wis dengue ngene. Kuwi jenenge ra duwe akhlak. Kuwi menurut kitab Ta'limul Muta'alim karya Syekh Azhar Nuji. Krungu. Terus yang keempat. Yang keempat. Tidak memulai bicara kecuali. Ketiga. Ketiga niku. Lah iya sing keempat. Keempat, jika ingin bertemu dengan guru, ucapkanlah salam dan jangan mengetuk pintunya. Kalau tidak mendapatkan izin, jangan kalau ketemu sama guru, meneng to kowe. Mengucapkan salam, jangan mengetuk pintu rumah guru. Kalau tidak mendapatkan izin, ngono lho kowe iki. Terus wes kuwi wae sing ya akhlaknya itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tak muni wong-wong wis ora apal wis sangkurne ya. Oleh karena itulah seorang murid harus bisa mencari kerelaan hati seorang guru. Rela iku ridho. Murid harus mencari kerelaan hati seorang guru nek kepengin ilmune manfaat barokah. Terus Kurnia, terus tak gandenane wong-wong kuwi. Terus. Harus bisa berkata sopan kepada guru. Ngerti berkata sopan. Nek ene wong ceramah ki rungokno aja bengak-bengok mbok selani ae. Sing sopan. Berkata sopan, terus. Kenapa murid harus bisa itu semua? Jawabannya adalah agar guru ridho, ikhlas atas ilmunya yang sudah diberikan kepada kita sehingga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Nah, tepuk tangan.
Sekarang ditutup sayang, ditutup. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian. Demikian tausiah yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin. Ya bagi kita semua. Amin. Akhir kata, burung irian, burung cendrawasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngenai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Iki cah Jinogoro tenan. Iki meni dadi andalanku. Aku soleh loro. Boten leleh telu, satu dari Tulung Agung, itu yang sempat viral itu. Terus kemarin dari Banyuwangi, wis daftar wisan. Aku disurati ambek cae, Tasya jenenge. Banyuwangi. Ya kenalkan kamu ya. Tasya Banyuwangi saiki tambahan Cah Jinogoro Kurnia. Iki meneh wis calon-calon generasi sing top. Sing Tasya kemarin sudah menyatakan mondok di pesantren iki pengen ikut Abah. Saiki Kurnia yang pengen ikut Abah. Ya Kurnia ya. Nanti ikut mondok di pondoknya Abah ya. Kamu tak gembleng khusus nanti kamu. Hei, mikir ramuni lho, Om operator. Kayak aja sabotase kayak ndi operator. Ndi operator? Halo, halo. Mbok pateni mikir wae iki aja sabotase wae. Iki apa yang ngangkat citrane Bojonegoro iki. Dulu maaf ya. Halo, cek-cek halo, halo. Cek-cek son-son. Cek-cek son-son. Kandani tukang son tangane aja umek kae kandani. Kandani, kandani. Mas tukang son. Mas tukang son. Tangane aja umek wae. Nek wis enak wis aja diutek-utek. Wis enak wis aja diutek-utek. Oh. Krungu to ora? Lah panitia kayak gedang to apa ngono kae. Kowe nek wis nyekeli gedang karo mangan kan ora nritis ngono kuwi tangane. Lha iki le potensi-potensi yang kayak gini subhanallah termasuk kenapa saya ya udah 2 tahun lebih sih, udah 2 tahun lebih saya metode ceramahnya tak padukan, manggil anak-anak, tak cari potensi. Satu, kepengen tahu bagaimana kondisi anak Indonesia. Karena bagaimana Indonesia ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, jawabannya ada pada anak-anak ini. Orang koyo sing tuwek-tuwek dilungkas binasa wesan. Bagaimana Islam ke depan? Ya anak-anak ini jawabannya. Maka betapa kita merasa bangga kalau punya anak seperti Kurnia kayak gini. Ya ini yang kita harapkan. Itu makanya beberapa dulu sama tak eleng-eleng tak kandani. Dulu awal-awal saya ceramah dan dikenal di mana-mana itu banyak orang yang enggak percaya. Banyak yang enggak percaya, artinya enggak percaya. Mosok Bojonegoro ene ngono kuwi. Dadi Bojonegoro ini dipandang sepele. Kaya umume lek kiai top teko daerah kono. Mosok kuwi Anwar Zahidi Bojonegoro. Bojonegoro ene wong model ngono kuwi ya ngono. Atiku lara atiku. Loro niku. Ki ngenyek cah Jenogoro iki aku ngono. Anggep ae. Itu malah justru menjadi pelecut semangat saya. Dumbien kuwata. Bahkan awal-awal saya ceramah itu akeh sing ngarani Anwar Zahid itu dari Tuban. Ada yang mengatakan dari Gresik. Ya memang saya mondoknya di Langitan, saya mondoknya di Gresik. Jadi awal-awal mengundang aku iki apa ngarane teko Bojonegoro iki gengsi. Baikkan oleh Anwar Zahid dari Gresik. Wake video-video awal dulu. Aku yang moh tau, hei Jinogoro. Oh no aku. Bahkan sampai ke luar negeri pun saya tetap membawa Bojonegoro. Loh iya loh. Tak ini sama nek rangan. Nah, aku lagi bar ke Korea. 2 bulan sekali saya ke Hongkong. Itu punti-punti aku ngomong aku ya Jinogoroan medok. Saya enggak harus malu kenapa? Memang saya orang Bojonegoro kok malah saiki sampean nek lungon nondi ngono adek sampean tak kenalan ambek wong. Daleme pundi Bojonegoro? Lho, sak napane Pak Anwar Zahid mesti ngono nggih napa mboten? Mesti ra ngarah ditakono sak apane Habib Khalid ora. Ora iki malah nunut ngene-ngene iki kok. Apane Anwar Zahid ngono? Lagi sekarang ini muncul subhanallah. Nah ini potensi Bojonegoro yang kita harus bangga. Anak-anak semacam ini memang harus ini. Seneng aku sayang Kurnia ya. Kamu belajar sekarang udah kelas 5 kan? Belum. Sekarang kelas 4. Nggih, sekawan. Sekawan, mantan-mantan kelas 5, kelas 6 habis itu mondok nenggone Abah ya. Nanti digembleng sama Abah kamu. Top kamu nanti. Alah-alah.
mau penghasilannya wong sakmene akeh ngono wis kecil. Kamu nanti ilmunya bisa manfaat. Cita-cita kamu untuk jadi bunyai. Kamu memenuhi syarat wis pinter, timbangane ayu model ngono kuwi oon ngene ngopo. Nek kalau kamu kan nanti cantik zahir batin. Padahal nyuh cantik, pinter. Ini mama manggilnya bapak ibu, ayah ibu? Ayah ibu. Ayah ibu. Ayah sama ibu lebih cerewet mana? Ayah. Wah, ayah. Masa ayah cerewet? Mboten. Yeah. Tapi dek kali-kali ini sabar kok. Oh yo, kali-kali ini sabar. Mulane terus dadine koyo ngene iki. Sabar gawene yo sabar. Didongakno didike sabar mulane ngene iki seneng aku. Udah pernah sampean wis tau nderek lomba pidato dereng? Sampun pialane 25. Loh, kon pialane 25 Bojonegoro. Lho iki besok di pondoke apa ana lomba? Sampean gak ikut? Lho ini pondoknya apa? Gak kerungu sampai anak lomba? Boten mbak. Ayo melu sesok budal ya. Sing aku sing daftar no kaya lah kaya sing daftar kaya. Terno ibu e ndi ibu e? Ah, ndi ndi bapak e ndi bapak e? Bapak e teng Gresik pak. Bapak e sama nang Gresik? Nggih. Apa? Kerja pak. Niku kula sih, niku kula lahirnya teng Gresik. Ibu merok. Pak derek derek ibu bapak terus sak niki pindah mbak ibu ibu niku sampun sepo mboten enten rencange ngono masyaallah sapa ya sing iso ngeterno ya sesuk ya oke sesuk emoh kowe dodolan ngono kok tek saiki sampean ning omah kalih sinten niku ibu mbak ibu mbah kakek kali nenek kakek karo nenek nggih ayo sesuk terno no mbek sapa ya sesuk terno melok lomba ten gene pondok kula sesuk eneng lomba pil dacil yo pil dawek barang terus bareng festival Albanjari dadi tenggen kula 4 hari berturut-turut azahire insyaallah tanggal 4 dadi Rebo malam Kemis tanggal 4 Azahir. Wingi pun mantun Pondok Simo terkenal Simo saiki mendunia. Bojonegoro. Lah ini aku seneng aku ini ya. Dadi kula njaluk tolong ning keluargane Kurnia besok minta diantar ya, minta diantar ke pondok. Insyaallah nek ibu wani, Pak. Ibu karo sapa ya sing ngetro ya? Iki Farhana to iki? Iki Farhana iki. Nek kok tambah tuwek ngono kowe. Iki yo gak ngenyek iki muridku iki, no pondok bunga iki muridku iki kancane bojoku, tapi ayu bojoku mbek kowe. Kowe. Mbah selawatan, Mbah. Ayo sik aku tak ngelokno cahelek kowe. sik Kurnia ayo selawatan sampe Abah. Tapi Abah maaf ya, Abah suarane saiki pas wayahe. Serak sik tak ngombe sik Abah. Nggih. Kamu juga minum ayo sini. Ayo minum bareng sampe Abah. Bismillahirrahmanirrahim. Kowe iso apa kowe njaluk sarung? Kowe ra iso apa-apa apa njaluk sarung. Ayo kamu Kurnia kamu minum jahenya. Ayo Abah minum kopinya. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Aku sing minum kopi. Iya besok diantar. Pak Kapolsek sing antar. Ya, siap. Ya. Pak Kapolsek bismillah. Nggih. Besok melu lomba. Nah, saya aku tak solawatan sampai Kurnia. Lagunya solawat apa, Seng? Alamatnya anak soleh. Alamatnya anak soleh. Ayo siap, konco-konco. Ayo siap. Ayo, Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo, ya Rasulullah dulu ya. Ayo. Hah? Ini ku. Alamatnya anak. Oh gitu. Berarti alamat syairnya dulu. Oke. Top. Yuk. Tok ganjel, tok ganjel. Iki cilik mau aku ngomong top jere, tok ganjel, tok ganjel. Sing mbok ganjel apa? Iki le virus ngene iki. Awas mbok kapan ana sing tok ganjel tak sampluk salon. Kuwi sing gare ngerusak selawatane yang ngono kuwi. Nek sing apik nak liyane alamate anak soleh saged to sampean? Nggih, tapi kula pengen iku, Pak. Yang kuing kok sik nggih disimpen saiki sing pertama apa sik
Nek selawat Jibril ae, selawat Jibril ae. Sallallahu iku ya. Sallallahu. Heh, wis siap to rong sing mburi. Muhammad. Ketinggian enggak ngada sak mono? Mboten. Tenan. Tenan. Jalake. Anta syamsun gak mana jajal? Anta syamsun antal badru. Loh sak mono tok. Heh iki. Ya gak apa-apa kleru-kleru saite antal-antal gak apa-apa. Mucah cilik kok. Lah nek sing klek sing maca misale antal syamsun antal badru kok Habib Khalid. Nah iya tak lokno mbek aku. Habib kok selawatan salah ngono. Umpama lho umpama Habib Khalid sing macane kok antal syamsun antal nek Habib Khalid Habib selawatan salah tak lokno. Lah nek Kurnia umpamanya masih dalam tahap belajar itu bukan bukan antal nak anta sama-sama anta syamsun anta badrun. Nah, makanya tadi kamu ngambil nada dasarnya ketinggian rendah-rendah ya. Sallallahu ala segitu ayo. Aku yoyo suara aku tercaya api aslinya suara sampean cemengkling cuman tinggal ngatur nadanya saya. Gini. Pokoknya nanti kalau udah di pondok, wah beres beres. Ketemu Anwar Zahid beres kamu nanti. Insya Allah ya. Gini. Bagus suaranya kamu bagus kok. Tinggal ngatur nadanya saja saya. Ini nanti kalau udah belajar belajar dan terus belajar, wah top kamu. Biar nggak on kayak itu ya. Ya, nah, semangat ya sayang ya. Nah ini tak kasih sarung. Cap. Cap mangga. Wah kamu tahu dari TikTok, dari YouTube ya? Dari YouTube pak. Dari YouTube. YouTube-nya apa namanya apa? Anza Channel. Nah, bilangin orang-orang yang belum subscribe itu bilangin suruh. Subscribe ya. Masa ngono tok. Jangan lupa. Jangan lupa pencet tombol channel sama tanda suka. Channel YouTube Anza Channel Anwar Zahid. Jangan lupa subscribe. Like and share. Yang udah makasih semuanya, love you. Tak kasih sarung. Ayo, kata-kata untuk sarung mangga. Ayo. Sarung cap mangga. Sarungnya apa, Anza? Kalau gak sarung cap mangga, gak bahaya, tak? Bahaya. Tahun 2023 gak pakai sarung cap mangga, pekok. Ini nanti dikasihkan siapa sarungnya? Bah. Ayah enggak dikasih. Ayah teng gresik. Bukan teng gresik. Nanti kan pulang kalau pulang. Ayo iya ya. Ini dikasih. Nek kasih nek kaleng guys tunggal bas tunggal ba ayah, Pak. Eh, tak kasih kaleh kamu, tak kasih kaleh. Aku suka kalau ada anak kayak gini, aku seneng banget aku. Matur suwun, nggih. Sami-sami saya. Sangune, Pak. Iki le meneng bocah iki Kurnia iki asline ora njaluk gara-gara mbok provokasi ngono. Lambe-lambe lecek ngono. Tapi teng YouTube niku, Pak. Apa? Enter si Pidacil cair 800 iki, Pak. Nek enten YouTube cairnya 800. Nggih. Kamu nanti cair lebih dari 800 kalau besok kamu ikut lomba di pondoknya Abah dan kamu menang. Nah, kan? Besok ikut lomba. Besok pas lomba pidato, ibu. Kamu nggak usah pak, ya tagnya itu tadi nggak apa-apa. Ya ditambahi, anak ini cerdas nggak kayak ibu eh. Anak ini cerdas, anak ini diulangi dikit aja langsung bisa. Jam pinten pak? Oh, saya takon jam pinten toh. Pagi nak pagi. Kalau sekolah ulangan nih pak? Hah? Pak. Ulangannya jam piro? Ulangan jam 7. Ulangannya jam 7, kau suka sekali. Itu lombanya sampai jam berapa? Oh, sore lombanya. Sampai sore. Loh kan sampai sorenya kamu dapat rekomendasi khusus dari Abah. Kamu ikut. Jadi besok kan pesertanya banyak. Nah, nek niku. Kapolsek. Anter. Nek gak gelem nganter tak kandakno Kapolres. Nek jauh-jauh boten betul nopo enggak kamu besok dijemput sama Pak Kapolsek diantar sama Pak Kapolsek Abah yang nyuruh Abah yang nyuruh Pak Kapolsek besok diantar tak izinnya nunggu nih Pak Rogeb nih Pak Rogeb pernah ngijini Kapolda tak izini saya orang ngijini Pak Kapolri langsung tak izini
Nah ngono wes, tadi minta izin ya Pak Kapolsek besok diantar. Ya Pak Kapolsek wes hafal gayane Anwar Jaya itu sering ketemu saya di Polres, beliau kucingnya mbak aku mesti ngene. Jurinya sinten Pak? Jurinya sinten Pak? Jurinya ada, jurinya itu dari Kemenak, kepala kepala Kemenak, terus jurinya banyak nanti. Ada jurinya. Lomba pidato kalian apa? Selawatan, festival, besok ada festival Banjari. Daftar apa? Selawatan. Lah sampean gak melu daftar toh? Wis ditutup. Soale kalau untuk festival Banjari itu pesertanya dibatasi 25 peserta. Itu karena hadiahnya menarik sih. Ada hadiah umrohnya juga. Nek hadiah umroh kula kasih keteng ibu kula, Pak. Urung menang ngeyel. Durung karuan menang kok nek hadiah umroh kula kasihkan ibu. Lho ibuke. Mau sama nih durung karuan menang kok nanti lombanya itu besok Kurnia diantar sama Pak Kapolsek ikut lomba nanti langsung apa yang merekomendasi yang lain kan pendaftarannya mestinya udah ditutup Kurnia pesertanya udah ditutup pesertanya yang terpinter Pak makeh pesertanya lomba itu banyak pesertanya dibatasi sayang menang kalah pokoknya berangkat lo kemarin apa itu pas di Tulungagung itu di anak tak kasih semangat, alhamdulillah yuk juara. Kamu, kamu itu punya mental juara kamu kan? Kamu pinter gak kayak ibumu? Kamu, lah yuk mangkane diantar. Besok diantar sama Pak Kapolsek siap dan, oh Pak Kapolsek siap ngantar kamu. Iya tak kayak sangu. Hei, surat-surat pendek buatan. Lo saya nantang surat-surat pendek. Kok aing surat-surat pendek ya? Apa percaya kalau kamu ngajinya udah enak? Coba satu aja inna atau inna al-kausar satu saja surat al-kausar ayo a'udzubillah dulu ta'awud dulu a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna a'tayna al-kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar sadaqallahul azim lesanya fasih ora kaya ilatem lesane fasih iki wis iki wis bibit unggul top tenan awas kapan rembuk bidik sing apik ngene pinten Bu iki nanti pondok nang nggonku gratis gak usah bayar kamu tak kasih penak to kemarin cair 800 nggih kula tingali teng YouTube 800 Pak. Bah. Ah cilik ngono kok ora duwit. Enggak, kamu tak kasih ini besok digawe sangu. Yeah. Nanti kalau menang kamu tak kasih 1 2 3 4 5 saja. 5. Rasido. Kok rewel ngeyel. Anake abahku neriman. Matur suwun nggih. Sampeyan ora tau dikeki dhuwit ibumu sampai 500, pernah? Mboten. Lah iya makane. Andani kok ngene. Aja jaluk nggo bensin lho ya. Amale jenengan. Ngono nek kurang tak jalono Pak Kapolres. Alhamdulillah, Mapolres Bojonegoro ku enane kula butuh. Paling kula nyuwun dipatwal tapi meskipun kula dikasih fasilitas ngoten ora kok titik-titik nyelok patwal titik-titik nyelok patwal mboten nek emergency mawon nek mendesak mawon kalau enggak mendesak kula nggih mboten enakan biasa ngeten kluyur-kluyur aman enggak konangan wong nek kare ting-wing-wing-wing lek kula purun nyuwun ngoten nggih siap Kapolsek manapun siap insyaallah wong kita juga kerjasama artinya saling mendukung antara polisi, ulama, habaib, kiai itu kerjasama saling mendukung. No, kalau benjeng insya Allah tanggal itu aku yuk njaluk patwal. Soalnya saya ngundang Dirlantas Polda Metro. Ngono wayah ngono itu yuk njaluk patwal. Kayak pengen ane diundang Pak Kapolda Kaltara. Ngono kayak aku njaluk patwal. Pantes saya ngono. Nanti aku yuk wis ngerti ukuran. Orang kok diundang uang semelaran malu patwal. Lelelelelele, cukup banser sepeda hotel ini cukup besan. Wong tonggo dewe kok. Ya sayang ya. Sido apa orang ini? Oke. Ora sido karo ane. Mboten niku. Sangone.
Ayo apa ini? Saya soalnya menang sama tak tambahin sama. Amin. Hah? Tak sangoni. Tikung atas nggih. Nanya 300 di loro telu. Boten. Saya ngomong 300 mang sapa? Niku nek kula kalah 300. Enek sesuk kalah. Nggih, menjing. Lho berarti cita-cita-citane sampean sesuk kalah. Boten. Nek menang sampean kasih sak ikhlase. Loh, nek menang sak ikhlase, nek kalah 300. Nggih. Sip, deal. Deal. Deal ya. Nggih. Deal. Nggih. Ah, nek menang 50.000. Loh. Jadi saya ikhlasnya sampai ini kok enak ya, pun kita tak paringi kirin es. Gue pengen pengen sampean gak wong iki cilik iki sing ngomong tok ganjel iki nah yang tak paringi nak aku seneng aku ngene. Kamu kalau punya bakat, kamu kalau punya prestasi, keahlian kayak dia, aku enggak eman aku ngetono duwe. Jangankan cuma matur suwun nggih, Beh. Sama-sama sayang. Nggih, matur suwun. Ya. Matur suwun ya, duwe wis ya. Ampun. Bah, kok dibalik? Hah? Dijare wis matur suwun. Loh, Beh. Iku nek. Matur suwun. Nggih, pinter. Kula dongake sampean sehat selalu. Rezekine lancar barokah. Amin. Terus di asal syafaate Kanjeng Nabi. Amin. Telu terus. Niku nik panjang umur. Amin. Barokah. 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 Duite. Iki saking seringin nonton YouTube. Jadi kan enten lari ndonga ngoten misale dikae dhuwit Kapolsek. Saiki Kapolsek aman. Mulane ra tak jaluki dhuwit sesuk takon ngeterno cah iki. Wis ana itungane dhewe. Enten upahe, Pak. Hah? Enten upahe. Biasane kan Pak Kapolsek tak mintai dhuwit. Nggih, Pak. Mari ngono terus doakan Pak Kapolsek. Nggih. Mudah-mudahan panjang umur, sehat terus aneke sik ndonga terus stop wis rong lembar dongane kakean. Nggih, Pak. Enten nang YouTube. Lah iya mangkane sampean kok ndongakno abah kok mbok itungi. Ngerti ngene tak kei 10.000-an sampean. Lho, kula tambahke setunggal. Kula dongake anak-anak sampean solih-solihah. Amin, masuk termasuk kamu nanti kamu anaknya abah. Nggih. Heeh, udah. Amin. Stop, matur suwun gurunya nggih. Matur suwun nggih. Nggih. Kula setengah setunggal wis saniki. Lah ini aja dianggap apa ceramah kok mek ngoyo tok lho. Kok mek ngono tok piye? Ini walaupun kelihatannya hanya seperti ini, tapi kan ada inspirasi. Panjenengan mesti kepingin duwe anak sing model kaya ngene iki napa mboten? Lah iya. Nah ini namanya tarbiyah. Ini namanya mudah-mudahan anak-anak kita sholih-sholihah. Wes pokoke mudah-mudahan hormat maulid iki bukti kecintaan kita, mahabbah kita datang Kanjeng Nabi. Kula sampean termasuk umat ijabah diakoni dadi umat Kanjeng Nabi, disyafaati Kanjeng Nabi, kabeh manfaat maslahah barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Kula nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.